Assalamualaikum, Wak. Nah, dari mana, Wak? Dari Serang. Dari Serang. Iya. Udah lama di tirakat di Benteng Surasawan ini? Udah lama, sudah bulan Rajab. Bulan Rajab. Iya. Barakallah. Iya. Berarti selama tirakat di Benteng Surasawan ini tidurnya di mana, Wak? Tidurnya pertama dalam gua ini ya. Gua di samping sumur ini. Iya. Di kampung dan di ujung Panglima Kembang. Tidurnya udah itu di bidara. Bapak bidara. Kadang udah biasa itu di singgah sana. Singgah sana itu kan ada ya, El Merah. Pengen nanya nih, foto nih, Wak. Iya. Ini sumur apa, nama sumur apa ini, Wak? Sumur Kadik Jayaan. Kadik? Kadik Jayaan. Kadik Kejayaan. 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 Iya, Kejayaan. Oh, berarti selama Wak tirakat sini menemukan sosok makhluk astral apa, Wak? Maaf, pengen tanya. Ya, seperti itu wujudnya macan ada ya. Macan pertamanya sosok seorang perempuan, seorang kakek-kakek dalam keraton ini. Sudah mungkin ya itu siapa kan nggak tahu. Berarti sering, Wak, ya? Banyak orang pengunjung malam-malam mandi di sumur Kejayaan ini, Wak, ya? Iya, banyak. Misalnya malam Jumat, tadi di Pancuran Mas kan ya, Taro Denok. Di Pancuran Mas? Iya, Pancuran Mas. Oh, di sebelah situ ya? Ha. Sama di? Sama di Loro Denok. Loro Denok. Ha. Wak, siapa namanya ini? Ruslan. Wak Ruslan. Iya. Bisa tirakat di Benteng Surasawan ini apakah dapat isyarah dari mana, dalam mimpi apa gimana? Ya itu sebenarnya isyarah ada, pesan guru ada hati ada. Seperti ada tarikan ke keraton ini gitu. Daya tarikannya ya, suruh ke sini. Suruh ke sini. Iya. Nah, mungkin ada apa gitu kan. Saya kan cuma ngejalanin aja gitu kan. Oh. Udah, tirakat ke sini. Takut Bang Buyut mau tanya apa? Silakan. Udah berapa bulan, Wak, di sini, Wak, tadi, Wak? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Iya. Tinggal di Benteng Surasawan ini. Iya. Oh, luar biasa. Iya, barakallah. Depan ini udah mau lebaran haji kan? Iya, iya. Ini hampir 4 bulan itu kan. Hampir 4 bulan. 3 bulan setengah. Mudah-mudahan tujuan niatnya kecapai, Wak, ya. Amin. Kadang ada yang mau mandi di sini gitu ya, dilayanin sama Wak ya. Ya kalau ada minta lain layanin gitu. Layan, kan. Ya. Kadang ya kalau muslim sendiri silakan. Silakan, enggak memaksakan. Nggak ya. Memaksa. Kita ke Pancuran Mas aja sana, Wak, ya. Ayo. Sekarang. Iya, yuk. Ya, ayo. Yuk. Posisinya di mana, Wak? Pancuran Mas, Wak? Oh, samping tembok itu, Wak, ya. Dari sumur Kejayaan 30 meteran. Maaf, Wak, pengen tanya, Wak. Ini kalau Wak tahu apa dalam sejarah, dalam mimpi Wak selama tirakat ini tempat tinggal apa di sini, Wak? Di sini ini kan kunci. Kunci. Jadi maknanya apa gitu men ini kan? Mm-hmm. Dulu kan sebelum ada agama Islam kan Hindu dulu kan. Hindu dulu, iya iya. Iya gitu. Ya, kalau mau sholat. Mungkinnya gitu. Ini kan apa wihara kayak kampung apa kan gitu dulunya. Oh gitu. Iya iya. Musola ini. Ada musola juga, Wak? Iya, ini musola ini. Musola itu. Semasa majelis itu, Pak, ya. Iya. Betul.
khususnya buat tirakat apa di sini ya dulu ya? Iya. Oh iya. Aula lah, aula gitu ya. Iya. Ketiga ini nih. Itu pancurannya Mas di mana itu, Pak? Ya, terus. Boleh ditunjukin, Pak? Ini bangunan-bangunan ini dulu buat kamar-kamar ini, Wak, ya? Iya, ini kamar-kamar. Di mana itu air pancuran, Masnya, Wak? Iya, oh, di sini. Ini banyak orang ngambil air sumur pancuran emas ini. Iya. Khasiatnya apa nih, Wak? Pengen... Khasiatnya banyak. Banyak, Wak, ya? Iya. Assalamualaikum. Pengasian lah pertama, ya. Pancuran emas gitu ya. Iya. Ini wah ya. Air asihan lah gitu. Oh. Untuk asihan. Karena yang jaga sini kan seorang putri juga perempuan. Wujud makhluk astralnya seorang putri. Putri ya, putri Dewi. Putri Dewi. Iya, perempuan. Oke, Wak. Pengen lihat kolam Ratu Denok itu di mana, Wak? Iya, di sana. Oke, siap. Nggak jauh dengan air pancuran, Mas, ya. Maaf, Wak, pengen tanya nih, Wak. Dari air pancuran emas itu larinya ke kolam Ratu Denok ini berarti nih, Wak, ya? Iya, sini. Iya. Terbangnya ini mana, Wak? Mana, Wak? Singgah sananya, Wak. Iya, singgah sana terbangnya. Oh, ini Wak. Untuk gerbangnya ini, Wak, ya? Ya. Itu tempat duduknya mana itu, Wak? Pojok itu, ya, Wak? Iya. Saya pengen ngeliat sini dulu nih, Wak. Oh, ini, Wak. Paling pojok. Ada pencipote, terus singgah sana dulunya. Oh, iya, iya. Maaf, Wak. Siapa tadi lupa namanya? Ruslan. Waruslan, selama tirakat di sini di Ratu Denok melihat apa aja makhluk astral gaibnya? Ya, pokoknya namanya asalnya itu sepotong manusia, sepotong ular. Di kolam ini? Iya. Sepotong manusia, sepotong ular. Iya. Melihat dalam di depan mata Waruslan. Iya, tapi ya cantik lah gitu. Cantik wajahnya, ya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Tergoda ini. Ya. Melihat juga, cantik ya. Bidadari, ya. Oke. Kursi. Ya, kursi. Boleh pengen lihat ya. Itu kursi siang sana namanya. Singgah sana. Oke. Okay. Ini terbangnya ini. Terbang ini. Berarti Wak pernah ngelihat makhluk sok-sok astral di sini, Wak, ya? Pernah melihat, ya? Kalau mancara sini duduk sendiri. Iya. Dari jam 1. Ini katanya tadi. Apa tadi? Suruh berzikir di sini. Iya, di sini. Nah. Itu punya
nyaman, ya tahu kan. Iya. Berarti sering berzikirnya di sini, Wak Rustan ya? Iya, di sini. Pengen ngelihat itu tempat apa itu, Wak? Yang tadi ada kayak kolam kotak kecil nih, Wak. Ini nih. Kolam ini. Iya, dalam apa isyarat selamat tirakat di sini, Wak Ruslan nih? Ini sebenarnya khusus pribadi, kolomnya ibarat pribadi Ibu Ratu kalau ini. Oh, ini khusus pribadi, ada ya, tangganya juga ya, nih, Wak ya? Kerajaan Ratu ini, Wak. Oh, sayang kamar. Udah jelek ya? Iya, kalau dibersihin bagus ini, Wak. Iya. Hanya ini saya bersihin kan. Ini tanggal aja tuh, 1975 dulu. Ya. Kan itu tulisan yang baru itu. Iya, ya, belum lama ini kan. Ya, ini gua di dalam benteng ini ada berapa, Wak? Iya. Satu sana ada satu. Di sana. Dan di sana ada dua. Iya. Nah, kumbang yang belah sini yang ada kecil tirakatnya kan sultan dulunya tirakatnya. Yeah. Udah ke belah sudut sana sumber kedayaan ada gua ya. Iya. Yeah. Itu Macan Putih si kapuk yang jaganya. Oh, makhluk astralnya. Astral ya. Oh, berarti jangan sembarangan lah, jangan untuk main-main ke tempat sini. Iya. Ya. Ini sebenarnya masih aktif gitu kan. Masih aktif. Jadi ada di kolamnya gitu kan, dari gabah ada yang kena. Kalau masih gegabah kadang ada kesurupan di sini tuh, Wak. Sering kena orang kayak gitu, Wak. Iya. Nah, jadi lah gitu kan. Kena ibaratnya gegabah gitu kan. Asal maksudnya ada orang apa. Makanya gua Pak pengen keliling lihat semua ya. Di sana, Pak. Di sana. Iya, ya. Dapur dulu, dapur kamar apa ya, gitu kamar ya, ya dapur buat kerajaan itu ya. Iya. Ke sana ini. Tempat apa ini, Wak? Oh, tempat perkumpulan gitu ya. Oh, di sini ya, Wak. Perkumpulannya ya. Kumpulnya di sini ya. Luar biasa. Wak, terima kasih udah mengantar foto untuk ngasih tahu di lingkungan benteng Sulawesi semua warga masyarakat Banten khususnya. Warga Banten. Iya. Yeah. Ya saya berdoa aja ya, semoga istilahnya Banten ini adem tentrem, dan semoga kembali kesuburan lagi gitu. Terima kasih, Wak. Sehat selalu untuk semuanya. Semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.